Selamat malam teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Ecu ya, memperbaiki Ecu dengan modal 500 perak. Dengan kondisi Ecu mati total ya, diakibatkan overcharge atau over pengisian ya, dari kiprok jebol atau kiprok non ori ya teman-teman. Seperti ini. Ini kiproknya atau regulatornya non ori ya, jadi mengakibatkan Ecu jebol. Ini kode KJTL ya, KJTL bit starter kasar atau spasi starter kasar ya. Ini sudah diservis teman-teman, udah oke. Kita coba dulu yang matinya ya. Ecu mati total ini dikontak enggak ada aktivitas apa-apa ya, kontak on enggak ada aktivitas apa-apa, terus juga full pumpnya enggak dengung ya. Kita coba pakai yang servisan ya teman-teman. Nyala ya, full pump juga dengung ya teman-teman. Ada ya. Ini pengapian juga sudah ada, cuma belum berani menghidupkan ya, karena regulatornya belum ada ya. Kita kasih dulu regulator ori ya, nanti bisa dihidupkan. Kita servis dulu untuk yang mati ya teman-teman. Oke. Langsung saja teman-teman. Kita tandai ya di sini, dari sini ya. Dari sini terus dari sini ya, lurus sama pengunci ya. Ini ke bawah sini, ini dari sini ya, jadi nggak usah dibuka semua, susah teman-teman. Ini di atas ini ya, lurus sama sini. Kita gunakan, bisa pakai kompor gas ya teman-teman, dipanasin, atau bisa pakai gas touch. Sini. Nah, biasanya kalau dari regulator jebol ya, regulator non ori atau regulator jebol overcharge, biasanya dioda ini sama resistor yang di sini ya. Jadi
Nah, biasanya yang ini ya teman, resistor, ini resistor ya, resistor tanpa nilai ya, 000. Jadi ini nanti bisa kita jumper. Kalau dioda kita ganti saja pakai dioda biasa ya. Ini diodanya kotak seperti ini. Rusakin aja teman-teman resistornya ya. Oke teman-teman, ini sudah selesai ya. Jadi ini colokannya seperti ini ya. Nah, untuk dioda emang kemarin agak susah untuk pengambilannya ya. Ini juga dipaksa ya, nah, jadi ruangannya jadi jebol seperti ini. Nah, jadi ini ya teman-teman nih, lihat nggak? Nah, yang ini kemarin resistor dari sini ke sini ya, dibuang saja lalu dijumper pakai kabel 3 biji ya, kabel rambut. Ini sebagai sekring ya teman-teman. Nah, untuk dioda berhubung ini kemarin dirusakin ya, karena soldernya nggak kuat ya, kurang panas, harus pakai solder bagus. Nah, ini untuk min satu jalur ke sini ya, belakang sini nih, ini satu jalur. Jadi bebas mau di sini mau di sini juga bisa. Nah, untuk yang plus ya, yang ada tanda putihnya, garis putihnya, ini di bagian sini ya. Ini masih satu jalur ke sini, mau ke sini juga bisa ya. Kita tes ya teman-teman. Oh ya, ini juga. Nah, seperti ini. Dioda 500 perak teman-teman nih. In 5392. Kalau beli bilang aja ini dioda 2 ampere ya. Lanjut kita tes ya. Ini di spesi ya, spesi atau bit FI sama ya. Ini regulatornya belum ganti, kita cek saja dulu ya di kontakon. Oke teman-teman, kita tes ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, dengung ya, ada ya teman-teman. Alhamdulillah. Cek sini. Ini ada. Ini dipastikan hidup ya teman-teman. Cuma regulatornya ini belum diganti. Berhubung belum ada ya. Kalau mau sama pengapian bolehlah, nggak apa-apa ya. Kita cek saja. Setrum. Sudah ada ya, pengapian ada, untuk full pump juga ada, udah ada. Modal 500 perak teman-teman bisa hidup lagi ya. Kalau pakai ECU yang non ori biasanya kadang ke scanner, ke data itu nggak bisa tampil ya, nggak bisa tampil. Ada juga yang bisa tampil ya, tapi kebanyakan yang nggak bisa tampil. Kalau orinya bisa ya.
Oke, mungkin untuk video kali ini sekian dulu. Terima kasih yang sudah menonton. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.